يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji senar syukur mengawal sanggakan kehadirat Allah, selawat senarang salam mugia sanggakan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepulauan kita, kepulauan sahabatnya, bagi orang sadayana selaku umatna umat kena ajaran mantana amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia anu mana alhamdulillah wa syukurillah negara urang merupakeun negara anu subur makmur gemah rupa rapi rapi beulah cina mun aman sentosa tetep tahan. Sehingga ayat menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah bagaikan jalan di hamparan di khatulistiwa. Tak, negara kurang negara Indonesia teh bisa terciptanya Indonesia itu memiliki sejarah. Di mana salah satu sejarah nanya tarangkianana berada pada bulan Juni tepatnya tak tanggal 1 Juni. Urang sadayana tos bunyinya bahwa negara urang negara Indonesia dijajah oleh bangsa asing dari mulai Spanyol, Portugis, Inggris, Rasnalipa, Belanda, paling lama Belandanya, Belanda sampai 3,5 abad. Sampai 350 tahun kemudian di Jepang negara kurang dijajah. Perjuangan tokoh-tokoh pahlawan dari berbagai daerah dari berbagai wilayah kami memperjuangkan kemerdekaan Indonesia masing-masing tanpa adanya persatuan, tanpa adanya kesatuan, masing-masing memperjuangkan anak, memperjuangkan wilayah anak masing-masing. Orang kenal pahlawan nasional di Mikawet Cihapa, di Kawet di Aceh itu nya, ayah saya di Aceh teh, ayah cutnya dia seorang perempuan wanita hebat yang menjadi pahlawan nasional memimpin pasukan melawan penjajahan. Untuk apa? Supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Terasna aya di saha Teuku Umar kan aya di saha di Pangeran Imam Bonjol di mana eta daerah mana? Sumatera Barat kan. Perang Padrinya kan penjajah melawan Belanda. Rasna aya di Pangeran Diponegoro daerah Jawa. Rasna dari Kadil eta kan di daerah Acehnya, Aceh, Sumatera Barat. Ras kadina Jawa Tengah aya Pangeran Diponegoro. Rasna di kadina ka Jawa Barat. Di Jawa Barat asa Jawa Barat. Aya saat Jawa Barat Syekh Muhammad Toha kan terus nanti golongan kiai kan ayat Kiai Haji Jainal Mus Toha anu di Tasik ya. Kiai Haji Jainal Mus Toha di Tasik berjuang melawan penjajahan Belanda gitu kan. Terus nanti ayat Bandung Lautan Api ya kejadian anu Jawa Barat ya kan. Kadiunadi ka Betawi ayat saha
asup hitung terkenal kan, asup hitung. Terus nanti kapal itu nak waktu ujung tu, ujung timur, ayat istilahnya si singa mak, ngaraja, ayat di pati, murah dari berbagai agama, dari berbagai elemen yang berjuang masing-masing. Itu kurang lebih 350 tahun. Kunaon ayatnya perlawanan eta dikarenakan masyarakat Indonesia pada waktu itu ingin menjadi masyarakat yang berdaulat, ingin menjadi masyarakat yang merdeka. Kunaon margina? Margi orang luar menjajah negara kita dikarenakan negara orang mengelupikan negara anu kaya. Hayang naon di negara orang kaya? Itu siriknya cek para penjajah teh sok tukeran we menuntut keran kan bisa pindah ke negara mengajajah teh gitu kan. Sebab negara Indonesia mah subur makmurnya, dari siriknya tongkat kayu dan batu jadi tanaman, nancepkeun kayu, nancepkeun tangkal urang jadi tanaman, jadi katuangan awake jeung tanaman samput yang gitu kan. Tak alhasil pergerakan itu tepa di mana-mana berjuang untuk apa? Merdeka teh. Baru lahirlah dari tahun 1928 kan, perjuangan di mana-mana teh biasa dipatahkan wae, biasa dikalahkan wae, namun sebabnya sebab perjuangan masing-masing. Baru perjuangan lahir ketika para pendiri bangsa, para pemuda lahir, perjuangan pemuda. Alukannya makan Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Cutnya Dia, pertama generasi pertama lah gitu kan perjuangan. Sampai ada beberapa generasi pejuang pahlawan sampai akhirnya terkenal tahun 1908, yaitu seorang tokoh pemuda yang dinamakan dengan Budi Utomo. Peristiwa 10 November adanya sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kabeh dieu kenana deui aya para ulama Kyai Haji Hasyim Al-Asy'ari di Jawa Timur mengeluarkan sebuah resolusi, mengeluarkan sebuah fatwa. Naon fatwana? Eta resolusi jihad. Sehingga menyebabkan dina keteranganna bahwa membela tanah air itu adalah sebagian daripada iman, hubbul watan minal iman, cinta pada tanah air adalah sebagian daripada iman. Sekarang kita kan 1908 kejadian 10 November di Surabaya ya, didampingi oleh para ulama. Kemudian lahirlah pada tahun 1928, berarti 20 tahun, bahwa bangsa Indonesia tiap-tiap negara itu kan tiap-tiap daerah merasa perjuangan teh kalau masing-masing mah senantiasa bisa dikalahkan. Akhirnya pada tahun 1928 tepatnya pada tanggal berapa? Sumpah Pemuda 28 Oktober. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 para pemuda dari semua wilayah, ada dari Betawi, ada dari Jawa, ada dari Papua, ada dari Sumatera, menuju bahasa kerennya Yung Yawa, Yung Sulawesi, Yung Ambon gitu kan, semuanya berada di suatu wilayah menyatakan satu bangsa, bangsa Indonesia, satu nusa, nusa bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Dari tahun 1928 rangkaiannya akhirnya bangsa Indonesia
tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi berkat persatuan dan kesatuan mah negara Indonesia merdeka juga cuman dari tahun 1928, sehingga pada tahun 1945 negara Indonesia bijak menyatakan kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan dibacakannya proklamasi. Coba. Berarti tahun 1928 sampai 1945 berapa tahun? 17. Cuman butuh waktu 17 tahun. Tuh. Berjuang di mana-mana 3,5 tahun, 350 tahun berjuang itu kan. Akhirnya bisa dikalahkan baik, tapi rangkaiannya dari tahun 1908 kemudian 1928 sampai 1945 cuma berwaktu 17 tahun, akhirnya bangsa Indonesia bisa menyatakan kedaulatan kemerdekaan negara Indonesia dengan dibacakannya proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus, pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan. Di mana dibacakan apa? Di Jakarta. Nah, sehingga dengan kata-kata proklamasi ayat kalimat atas berkat rahmat Allah. Rangkaian sebelum 17 Agustus ada rangkaiannya itu pada bulan Juni, Pak. Juni, Agustus. Pada bulan Juni, sebelum dinyatakan kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka pendiri bangsa semuanya rapat membentuk naon, satu kan membentuk dasarnya negara. Negara kita ini dasarnya apa? Yang bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Menyatakan 250 juta jiwa, kurang lebih 360 suku bangsa. Akhirnya pada tanggal Juni, Pak, bulan Juni, semuanya rapat dan menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi hiji dasar negara Republik pada merdeka itu ya dipersiapkan dulu, dipersiapkan dibentuk BPUPKI, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Udah dibentuk BPUPKI maka dibentuk lagi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tidak ujuk-ujuk Pak Indonesia merdeka mahal tahun. Korban harta mutilas, korban jiwa, berapa ratus ribu pahlawan yang telah meninggal mendahului kita, sehingga semuanya berkorban waktu, tenaga, pikiran. Akhirnya hari tiap bulan Juni menjadi hari bersejarah dengan lahirnya hari lahir Pancasila. Kemudian negara Indonesia punya dasar negara, yaitu negara Indonesia yang menjadi ideologi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini Pak, alhamdulillah berkat pemikiran seluruh elemen bangsa, para pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang mencurahkan pikirannya, mencurahkan waktunya, mencurahkan tenaganya, semuanya. Di samping juga para alim ulama, para habaib yang senantiasa bertawasul, yang senantiasa berpuasa, yang senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Pancasila tentang dasar negara itu merupakan hasil daripada pemikiran, perjuangan dan juga para alim ulama kekuasaan gelapan ketika alhamdulillah, sehingga sampai hari ini negara Indonesia
hanya kos sabarat tahun Pak Indonesia merdeka. Kita memperingati 1 Juni itu kos sabarat ini di 1945. Demi kainnya kurang lebih hampir 78 tahun, hampir 1 abad kita mendekati 1 abad, hampir mendekati 100 tahun. Indonesia masih tetap kokoh, Indonesia masih tetap angin, Indonesia masih tetap jaya, Indonesia masih tetap bersatu. Karena naon wasilahnya dikarenakan karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, sebab syaratnya sebuah negara itu Pak, bisa diakui negara yang berdaulat, negara yang merdeka, satu harus memiliki dasar negara, memiliki ideologi, dan juga tentu memiliki lambang negara nyata bendera. Setelah tadi dia ideologinya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian 10 ayat lambang negara kita adalah burung Garuda, Garuda Pancasila. Setelah itu harus punya bendera, bendera lawan, bendera merah dan putih. Itu hasil dari siapa? Dari Habib Pak, coba dari seorang Habib, bahwa bendera Indonesia itu warnanya adalah merah dan putih. Subhanallah. Setelah itu barulah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat, merdeka, dan diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang tadi. Subhanallah. Karena kemerdekaan itu adalah sebuah kewajiban bagi hak setiap individu. Kita melihat Pak, kajian daripada Pancasila ini hasil para ahli ulama. Makanya ketika menyebutkan bahwa Pancasila itu hubungannya dengan Islam seperti apa, subhanallah. Berumus Pancasila di dunia ayah saha, ayah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim teh nyaeta anakna Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, putrana Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari putrana Kiai Haji Wahid Hasyim dan putrana Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan Kiai Haji Wahid Hasyim pernah menjadi sosok salah satu menteri agama di pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Terus tadi ayat Kiai Haji Agus Al-Asy'ari itu oh besar. Subhanallah gitu kan. Di hasil pemikiran mereka di antaranya satu ketuhanan yang maha esa. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila sila kahiji nyaeta ketuhanan yang maha esa. Indonesia negara kita adalah negara yang berketuhanan kepada Tuhan yang maha esa. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Rata-rata beberapa ilmu ke arah apa Pancasila ya Pak? Tolonglah itu kan. Rata-rata diizin ke kalimat. Padahal tidak akan merdeka kalau tanpa adanya dasar negara. Hubungannya dengan Islam, ketuhanan yang maha esa berarti para pendiri bangsa, para kiai kita, para ulama kita harus menempatkan bahwa negara itu harus percaya kepada Tuhan yang maha esa. Tuhan merhiti malahan itu sebuah ketuhanan yang maha esa dan merlima itu kan. Nah, sebabnya dasar segala sesuatu adalah tauhid agama. Percuma orang setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, kalau tanpa agama maka dia tidak memiliki arti, tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita merdeka? Buat apa kita menjadi negara besar kalau tidak memiliki ketuhanan yang maha esa? Berarti negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang beragama, bukan negara komunis. Maka negara kita Indonesia itu adalah negara yang memiliki agama-agama diakui, dan negara kita tidak mengakui adanya ateis, Pak.
Jadi negara kita tidak mengakui istilah orang yang tidak percaya adanya tuh Tuhan disebut ateis. Setiap orang di Indonesia wajib punya agama dina KTP-na. Dina KTP-na kudu aya agamaan. Harus tuh cok buka KTP. Dina KTP aya poin punya agama. Dan agama yang diakui di Indonesia itu antaranya adalah satu agama Islam, yang kedua Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Silakan. Tersirikna ada anu aliran eta pak, anu model kebatinan teh gitu kan, wiwitan teh eta termasuknya kan non. Penting untuk pengakuan ke negara sok asupnya negara mana dunia. Akhirnya bapak-bapak kita dari adanya KTP kan, subhanallah ke mana-mana, makanya ada yang belum punya KTP harus punya identitas karena KTP kita tercatat angkat kayak di daerah. Ternyata ambur paralu amit-amit terjadi kecelakaan, terjadi kecelakaan teh ditinggal dunia. Ayat kata pena agama Islam berarti pemulasaraan nage menurut agama Islam. Tak pernah ayat anu mencoret dengan KTP kolom agama Protestannya. Jadi jelaskan identitasnya bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun kul huwallahu ahad. Ucapkanlah oleh kamu wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah esa. Allah itu adalah satu. Jadi subhanallah bahwa ternyata ketauhidan keesaan, ketauhidan kepada Allah ditempatkan di dalam Pancasila oleh pendiri bangsa kita pada poin yang pertama. Makanya lamun dan dibatkan memang betul bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah daripada umat Islam. Ada perjuangan umat Islam di mana-mana untuk kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila kenawan silana teh nyata kemanusiaan yang ada dan beradab. Kemanusiaan. Jadi segala sesuatu itu harus memanusiakan manusia. Jadi harus diakui bahwa manusia itu memiliki hak sebagai manusia. Dengan dasar nama tadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak bisa bahwa kita menyamakan manusia dengan binatang. Jadi kemanusiaan harus mengakui bahwa manusia itu adalah sebagai manusia, sehingga ketika manusia maka harus memanusiakan manusia. Yang adil kalimatnya. Yang adil menurut Sayyidina Abu Bakar Syaikhin fi mahal mimpihi, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Dan beradab itu selain harus adil juga harus memiliki adab. Dalam Al-Quran mana? Hadis kandung Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah oleh kamu sekalian apa yang ada di bumi, maka akan mengasihi kepada kamu sekalian apa yang ada di langit. Dina Islam lebih-lebih pak, tombol kepada jami, cacak-cacak ka binatang, ka hewan, ka sato oge kudu mikanya. Di Islam. Tapi ketika manusia sudah menjadi seorang manusia, maka dia akan menyayangi makhluk-makhluk yang lainnya.